dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik semua yang masih setia mengikuti ibadah sekolah minggu online. Dan terima kasih kepada orang tua yang setia mendampingi anak-anak sekolah minggu. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Namun hari ini Kak Ivy ditemani oleh kakak-kakak remaja. Dan di samping Kak Ivy ada kakak Oyudi sebagai singers. Hai. Di samping kanan Kak Ivy ada kakak Andre sebagai singers. Hai. Dan di belakang kakak Ivy ada kakak Aswin sebagai pemain gitar. Hai. Ya, kita akan memulaikan ibadah kita. Sebelum itu kita memberdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai dengan saat ini kami masih dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di saat ini kami akan memulaikan ibadah online kami. Biar kiranya Tuhan mau menolong dan memberkati ibadah kami. Mulai dari permulaan sampai berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami di hari ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorak untuk Tuhan. Kita mau bersyukur untuk Tuhan. Sebab Dialah yang layak kita puji. Kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Pasti memaafkan.
kasih yang mengampuni, bahkan kasih yang murah hati. Ajar kami semua untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Ena harap adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Lambaikan tangan yang sudah siap. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya, cari tempat duduk yang nyaman, dan fokus ya adik-adik. Nah adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ayo tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih, kami bersyukur atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, bukakah hati serta pikiran kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang masuk ke dalam hati kami, agar kami mampu memahami kebenaran firman-Mu dan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah pada kami, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan telah bersyukur, haleluya, amin. Amin adik-adik semuanya. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum Kak Ena lanjut bercerita, Kak Ena bertanya nih, siapa yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Wey, mantap adik-adik, yaitu tentang garam. Ya, artinya nyala hidup kita seperti garam yang bermanfaat dan berdampak. Nah hari ini Kak Ena akan bercerita tentang kasih itu murah hati. Yaitu kasih itu murah hati. Nah kita akan baca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4. Nah adik-adik, kita akan lihat di bagiannya yang ke-B, yaitu kasih itu murah hati. Nah kira-kira apa ya adik-adik yang dimaksud dengan kasih itu murah hati? Nah adik-adik, murah hati artinya suka memberi dengan orang lain, suka menolong orang lain, ya tidak pelit. Nah mau berbagi dengan orang lain, ya tidak harus melulu dengan uang, hadiah atau makanan. Nah kita juga bisa melakukan kasih ini dengan menunjukkan perhatian kita kepada orang lain. Contohnya ada teman kita yang sakit, nah, kita bisa datang mengunjunginya. Ya kita mendoakannya, kita berdoa. Nah itu yang dimaksud dengan murah hati, yang harus kita lakukan dengan tulus hati, ya dengan tidak terpaksa tapi dengan penuh semangat adik-adik. Nah yang lebih penting, kita akan meneladani Tuhan Yesus adik-adik. Ketika kita melakukan kasih, kita harus meneladani Tuhan Yesus. Kenapa kita harus meneladani Tuhan Yesus? Karena banyak juga adik-adik yang melakukan tindakan murah hati ini dengan tujuan yang kurang baik. Seperti apa contohnya adik-adik? Nah, lihat video berikut ini. Contoh tindakan murah hati yang kurang baik. Kenapa kurang baik? Karena dia memberikan hadiah kepada temannya, tapi dia mengharapkan balasan adik-adik. Ya supaya dibalas kebaikannya.
Nah, sedangkan kasih murah hati tidak seperti itu adik-adik. Tidak mengharapkan balasan, tapi kasih yang murah hati dilakukan dengan hati yang tulus, ya, dengan tidak terpaksa, apalagi menuntut balasan adik-adik. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan Yesus tidak senang adik-adik. Ya, ketika kita melakukan kebaikan, berarti kita karena punya tujuan yang baik, ya, mau menolong dengan tulus hati, mau berbagi. Nah, kita bisa melihat beberapa contoh di dalam Alkitab. Siapa ya kira-kira? Contohnya adalah orang Samaria yang murah hati, adik-adik. Nah, orang yang Samaria yang murah hati ini telah melakukan tindakan kasih yang murah hati yang sudah benar. Kenapa? Karena ketika ia melihat orang yang jatuh di dalam tangan penjahat, orang ini sampai dipukul, sampai hampir mati adik-adik. Nah, ketika orang Samaria lewat, dia melihat orang ini, tergeraklah hatinya adik-adik. Ya, kasihan dia kasihan kepada orang ini. Akhirnya dia menolong, dia mengobatinya sampai dia membawa ke rumahnya. Bahkan bukan hanya itu, dia memberikan uang kepada orang ini. Nah, padahal ketika kita lihat orang Samaria ini dengan orang Yahudi, adik-adik saling bermusuhan. Bisa saja, ah gak mau, kan kamu musuh saya. Nah, tapi orang Samaria ini melakukan kasihnya dengan tulus hati. Adik-adik, yang kedua dan yang terakhir, tapi yang terpenting yang harus kita teladani, ya, ketika kita melakukan kasih, siapa ya kira-kira? Dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang paling sempurna yang harus kita teladani ketika kita melakukan kasih. Dia dan seorang yang murah hati. Ya, bahkan kita yang sudah diselamatkan jatuh lagi dalam dosa, jadi jatuh lagi dalam dosa, tapi Tuhan Yesus tetap bermurah hati, memberikan pengampunan bagi kita adik-adik. Ya, coba bayangkan sampai saat ini kita diberikan kesehatan, diberikan nafas, ya, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Walaupun kita sering tidak taat, ya, sering tidak melakukan perintahnya, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kita adik-adik. Bahkan yang lebih besar, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, adik-adik, mari bermurah hati dengan meneladani Tuhan Yesus. Ya, ketika kita memberi, jangan dengan terpaksa, jangan mengharapkan balasan. Ketika kita menolong orang yang sedang kesusahan, berbagi dengan orang yang membutuhkan, ya, jangan kita menuntut balasan adik-adik. Ya, tapi kita melakukan dengan tulus hati. Kita menolong orang yang susah, yang sedang membutuhkan, supaya dia tertolong adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, itu yang namanya kasih yang murah hati. Ayo adik-adik semua, kita sama-sama belajar mulai dari sekarang untuk bermurah hati kepada semua orang, untuk melakukan firman Tuhan, karena Tuhan juga sudah lebih dulu bermurah hati kepada kita, sudah mengasihi kita tanpa batas, ya. Oke adik-adik, demikian yang Kak Ena bisa sampaikan kepada adik-adik semua. Nah, Kak Ena yang terbatas, tapi Tuhan Yesus yang Roh Kudus yang terus memampukan kita semua untuk memahami firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, kami terbatas ya Tuhan, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu yang terus mengajar kami, agar kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, serta kami melakukannya. Ya Tuhan, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kehidupan kami selanjutnya, dan hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kami berdoa Tuhan juga untuk segala apa yang menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kedua orang tua kami, Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang bagi mereka. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami.
Tuhan memulihkan bangsa negara kami, Tuhan menyembuhkan bangsa negara kami, sehingga negara kami boleh kembali sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini karena kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami akan percaya bahwa itu tidak mengurangi sukacita kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Dan inilah kehidupan kami, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan telah bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian ibadah sekolah minggu online hari ini.